Ketika itu menjelang akhir tahun 2095, sebuah prediksi yang masih transparan dan samar-samar, kota dihuni oleh masyarakat kelahiran tabung dan masyarakat non kelahiran tabung. Masyarakat non kelahiran tabung dibelit undang-undang dan dirampas kemerdekaannya oleh masyarakat kelahiran tabung. Dan karena itu pula mereka lepas dari panti jompo. Warga kota pun geger, terjadi saling curiga siapa yang bukan kelahiran tabung atau barangkali istri, mertua, suami, sahabat, pembina kota sendiri ternyata bukan kelahiran tabung. Dua zaman dengan tragedinya saling bertemu. Tetapi tragika karikatural manusia tengah dimulai. Ataukah justru sudah lama dimulai dan siap untuk berakhir? Dengan tulus dan bangga, kami coba suguhkan kepada saudara-saudara setabung naskah realis karya Heru Kesawa Murti dengan judul Ordo Tabung. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan sebab ada perbedaan-perbedaan yang mendasar di
dibanding apa yang disebut bayi tabung pada tahun 1991 lalu. Bagi gue jago. Lainnya gimana Pak? Gini, dulu yang dimaksud bayi tabung itu hasil pertemuan daripada sperma dan sel telur dalam suatu piring yang disebut piring pen, lalu dititipkan ke dalam rahim parai. Itu tuh sekarang langsung sperma dan sel telur dimasukkan ke dalam tabung induk. Nah, tabung ini kualitasnya sama persis dengan rahim itu. Suhunya sama, stabilitas manajemen hormonalnya sama, suplai makanannya pun juga sama. Daya cengkramnya juga sama. Daya mengkeretnya juga sama. Kalau dijelaskan dalam bahasa sederhana, sperma dan sel telur dimasukkan ke dalam kaleng. Prosesnya, kaleng ini dikocok-kocok. Lalu keluarlah bayi tabung ini. Ini artinya saudara-saudara sebagai wartawan tabung ini, ya cuma hasil kocok-kocokan itu. Maka tatanan di zaman baru menyebutkan para orang tua tidak boleh lagi mengatur hubungan. Dengan demikian, anak-anak jadi tanpa orang tua ya? Betul. Sebab sekarang ini anak-anak adalah milik zaman. Lalu bagaimana dengan orang tua konvensional, Pak? Bagaimana kan mereka itu? Oh, gini, tadi anggota dewan juga menyinggung soal ini. Ada dua alternatif untuk mengatasinya. Pertama, mereka kita himbau untuk mengundurkan diri sebagai manusia. Kalau tidak mau, jalan tengahnya dipaksa mundur. Pak, itu tidak demokratis. Betul, tidak demokratis namanya. Ini demokratisasi ordo tabu. Artinya, sekalipun warga minoritas itu setengahnya dipaksa, tetapi kita tetap memberikan tempat dan penghargaan yang layak untuk mereka. Dan orang-orang jompo itu kita himpun menjadi satu di suatu tempat. Nah, disinilah mereka sekaligus kita fungsikan sebagai objek wisata. Hasilnya, menurut para ahli ekonomi, telah menjadi devisa terbesar sebagai pengganti devisa minyak dan gas sekarang sudah habis itu. Maaf Pak Sekretaris, apakah itu tidak berarti menyiksa mereka Pak? Atau paling tidak membatasi gerak-gerik mereka dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan di kota ini Pak? Mereka justru sangat berpartisipasi dengan meniadakan diri menghuni di dalam rumah jompo itu. Sebab sediaannya mereka itu untuk menyebabkan ruang dan bangunan teman aku. Ingat, sekaligus menyebabkan cara mereka dan menjadi unsur penting dalam usia hidup itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak mereka yang seabad lalu telah disiapkan menjadi pemimpin dengan disekolahkan di SMP di umur, Pak? Oh, tumben. Wartawan televisi kok pertanyaannya agak berat. Tapi bagus. Bagus pertanyaan juga. Tentang mereka, ya kita diamkan saja. Lama-lama kan malah menjadi kejam. Bukankah berulang kali sudah saya katakan bahwa di zaman tabung ini masih masa transisi, masih banyak kemungkinan-kemungkinan perubahan. Paham? Lalu bagaimana cara mendeteksi orang konvensional itu, Pak? Bagaimana jika di antara mereka ada yang kawin dengan warga tabung, Pak? Apa namanya? Soal itu tadi di dalam sidang telah diperoleh ketetapan-ketetapan baru. Saya mohon pada adik-adik wartawan ini untuk memberikan penegasan-penegasan di dalam pemberitaannya nanti. Ini penting. Saya akan membacakan hasil keputusan. Pertama, siapa saja yang diketahui menikah, dinikahi, atau saling menikah dengan orang-orang konvensional umumnya dibuang bermacun. Yang kedua, hubungan kontak seksual sebadan yang konon enak itu dilarang. Benar. Kata jompo sekarang ini telah mengalami distorsi makna. Jompo tidak lagi identik dengan orang pikun. Rambut berubah. Tidak. Tetapi siapapun mereka, umurnya 12, 23, 37 tahun. Sejauh mereka melakukan pelanggaran, jompo. Wah, kalau begitu publik jompo. Ini pertanyaan penting, Pak. Bagaimana jika ada warga tabung yang sembunyi-sembunyi melakukan pelanggaran? Bagaimana sanksinya? Maksudnya mereka yang dapat pangkat tata tertib itu. Mereka yang tak patuh.
ya kita tombak dadanya saja. Loh, ayo. Kalian ini cuma ingin bilang bahwa kebijaksanaan seperti ini tidak ada dasar hukumnya, tidak demokratis. Saudara-saudara ini ternyata tidak mengerti. Saya bilang ya rasa, tapi mohon, off the record. Coba matikan rekordnya ini. Kamera. Sebenarnya, sebagaimana sejarahnya, hukum dan demokrasi itu kan bisa kita kotak-kotak, bisa dipermainkan untuk kepentingan pembangunan zaman tahun. Ini sesungguhnya hanya melanjutkan daripada tradisi abad-abad lalu. Itu namanya ada diskriminasi, Pak. Ada jurang pemisah, Pak. Diskriminasi bagaimana? Orang-orang jomblo itu tetap kita beri hak untuk hidup. Apakah ini diskriminasi? Tepnya berhenti, Pak. Tidak. Marah kok. Mereka tetap bisa menyaksikan kegemilangan zaman baru di sisa-sisa usia mereka. Jelas, ini bukan diskriminasi. Tidak. Soal kami, Pak. Apa bedanya antara yang langsung dengan yang tidak langsung itu? Wah, jorok. Waduh. Oh, tapi berhubung kecenderungannya porno, sekarang tipnya boleh cepat. Silakan. Kamera juga boleh diam. Begini, soal beda yang langsung dan yang tidak langsung kan ya jelas. Rasanya yang lain. Tapi pertanyaan saudara-saudara ini tidak mencerminkan cara berpikir di zaman tabu. Ingat, gaya juang membangun di zaman tabu ini tidak terletak di pas kenikmatan saja. Juga harus bagaimana kita merayakan generasi baru yang brilian untuk menyongsong masa depannya. Terima kasih. Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai orang tabu yang lahir tidak dan tabu, Pak? Seperti misalnya Einstein dan Dr. Patrick Stato, penemu bayi tabu pertama di abad lalu itu. Betul. Ya. Nama yang saudara sebut memang jenius pada masa, tapi mesti diingat bahwa itu hanya sekelompok kecil daripada masyarakat abad lalu. Yang kita rancang di zaman baru ini pemerataan kejeniusan, sehingga semua profesi-profesi menjadi jenius. Seperti saudara-saudara sebagai wartawan tabung ini juga menjadi jenius, tidak benar nguntep amplop saja. Ini pertanyaan berdasar, Pak. Jika hubungan tetap sepeda dilarang, bukankah reaksi melawan kodrat? Tidak bisa dilakukan, Pak, itu, Pak. Saudara-saudara adalah wartawan tabung. Saudara telah membuktikan kualitas prima daripada kejeniusan itu. Pertanyaan saudara ini kecenderungannya membela orang konvensional. Apakah saudara ingin merusak citra saudara sendiri? Iya. Ataukah di antara saudara ini ada yang lahir dari rahim ibunya? Terus masuk manusia konvensional. Saya juga perlu dicontohkan. Ya,
zaman sekarang punya satu istri saja besar resikonya. Kalau emang tidak tua, jompo. Bapak Kepala Dinas Keamanan, Bapak Suelo, pengelola pariwisata kita ini pun hampir dan kamu. Bapak Suelo, mari, akan kita menyaksikan bagaimana saya bermain campur dengan Bapak Kepala Dinas Keamanan. Dokter memang selalu suntuk bermain campur. Itu saya aku. Tetapi dalam permainan ini, dokter masih begitu banyak memakan korban dan biaya. Lain dengan saya, sedikit pembiayaan, tetapi pemasukan terbesar bagi kota ini. Sayang sekali, bertahun-tahun saya jadi dokter, tidak hanya untuk bermain campur saja. Memang betul, Bu Dokter. Tetapi tidak ada jeleknya. Dokter memikirkan bagaimana caranya agar tidak banyak memakan korban. Dokter, saya dengar rumah jompo mau ditutup. Apakah benar? Saya tidak diprogram untuk menyelesaikan persoalan itu. Atau mungkin persoalan itu wewenang Bapak Kepala Dinas Keamanan? Saya diprogram untuk mengamankan rumah jompo setelah peristiwa itu mulai terjadi di sana. Dan menjaga kemungkinan yang paling besar. Tapi apakah tidak ada jalan lain kecuali dengan cara ditutup? Anggota Dinas Keamanan saya sekarang berjaga di rumah jompo dan yang lainnya berjaga di seluruh kota yang terbagi dalam empat kota. Bapak Kepala Dinas Keamanan, saya mendengar isu banyak orang jompo yang lemah. Apakah benar? Satuan Dinas Keamanan ini dipimpin oleh komandan yang mengkoordinasikan tiap sektor. Komunikasi antar sektor dan komandan dijalin dengan alat teknologi dan pesawat terbang. Maksud saya, apakah kemungkinan pasti ada? Oh, Bapak Kepala Dinas Keamanan pelindung ahli waris zaman baru mungkin tahu. Jika rumah jompo itu ditutup, tentu akan berakibat fatal. Pemasukan terbesar kita selama ini akan merosot atau tidak ada sama sekali. Laporan terakhir menunjukkan belum ditemukannya tanda-tanda dan tempat tinggal orang-orang jompo yang lepas. Laporan semalam baru saya terima dari 14 kotak kami setelah membuat laporan. Kita semua tahu akibatnya jika orang-orang jompo itu kena ada yang lepas. Kita mesti memikirkan bagaimana caranya agar tidak menutup rumah jompo. Saya tidak program untuk soal itu. Saya harus ngobrol lagi. Lalu bagaimana? Apakah dokter sebagai pemerintah kasus yang belum bisa memberikan jalan tengah? Saya tidak diprogram untuk memberikan jalan tengah. Atau mungkin Bapak Kepala Dinas Keamanan bisa membantu menyelesaikan persoalan itu? Baik, mari. Sekarang kita menghadap Bapak Bintang. Mari. Sangkan para nengkecegi dan sangkan para nengkursi, oh.
harus selalu ingat dari mana datangnya rezeki dan kursi. Loh, siapa ini Bapak Sekretaris? Beliau Bapak Suwelo, pengelola pariwisata Kota Bandung. Oh, Bapak Suwelo, pengelola pariwisata yang dikenal sebagai pemasok terbesar penghasilan kota itu ya? Bapak Suwelo, kalau diizinkan, bolehkah aku melihat simpanan pribadi mudik, Pak? Kira-kira 10 kali lipat pendapatan paduka. Apa? Menghina ya? Tidak, Pak. Saya tahu persis maksudnya. Yaitu kekayaan Bapak Suwelo ini 10 kali lipat lebih rendah daripada kekayaan paduka. Suwelo, Suwelo, kamu betul-betul orang yang berbintang libra. Itu siapa? Istrimu ya? Ini, ayo kenalkan pada Ibu Suwelo. Bapak Sekretaris, lihatlah, dua istri pejabat kota saling bercengkrama. Aku jadi teringat soal dharma wanita. Meskipun tentang hal itu, aku hanya baca-baca buku secara masa lalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari silakan menempatkan diri sebaik-baiknya. Ucapan selamat datang dalam pertemuan aku ini. Pertemuan ramah-tamah kita saat ini, mari. Mari silakan duduk yang nikmat. Nah, sekarang aku akan mengabarkan berita gembira. Yaitu kemarin aku baru saja menerima telex dari sentral kota. Telex itu menyebutkan bahwa sebentar lagi kota kita ini akan menerima anugerah penghargaan. Penghargaan itu diberikan dikarenakan atas keberhasilan kita di dalam menata dan mengembangkan proyek layanan tahu, yang ternyata beritanya sudah sampai di mana-mana. Adapun penghargaan itu ialah para Samya Tata Nugraha Utama. Nah, saya sebagai pembina kota secara pribadi ataupun resmi mengucapkan terima kasih pada Ibu Dr. Astawasi, sebab berkat beliau inilah penghargaan yang besar bisa kita terima. Sekali lagi terima kasih pada Ibu Dr. Astawasi yang Dokter, saya sekretaris dokter. Saya diprogramkan untuk meluruskan barang yang tidak. Asumsi dokter ini ternyata bohong. Yang dimaksud menerima penghargaan itu kota kita ini, bukan dokter. Bukan, karena proyek saya inilah kota mendapatkan penghargaan. Bukan dokter. Meskipun itu proyeknya dokter, tetapi kota kita ini dipimpin oleh beliaunya Bapak Paduka, bukan dokter. Highlightnya. Bukan. Namun Paduka sendiri sudah berterima kasih pada saya. Bukan dokter. Sebab bukanlah berterima kasih diucapkan dengan sambil lalu saja. Bapak sekretaris, jangan sembarangan ngomong. Ingat dokter, secara struktural dokter tidak bisa marah kepada saya. Sebentar. Saya bertanggung jawab di bidang keamanan dan tanggung jawab saya ini tidak terbatas. Paduka, sebaiknya acara ramah tamu saat ini kita akhiri saja sampai di sini. Loh, kenapa? Situasi dan cuaca kurang baik untuk kesehatan Paduka. Kenapa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada apa ini? Mari kita mulai pertemuan ini dengan penuh keselamatan dan kemesraan. Kalian semua sebagai staf kota harus menjadi cermin keteladanan. Harus bisa menunjukkan bagaimana berbuat baik. Nah, ayolah berbuat baik. Nah, saudara-saudara, memang kita harus berbuat baik. Marilah kita berbuat baik. Hidup baik, hidup. Bapak-bapak, siapa? Masa senang yang selalu buat baik. Begini, bapak-bapak dan ibu, sekarang tinjauan kita pada masalah keamanan. Ini harus diperhatikan. Coba, keadaan di sekitar kita aman, tentram tiada gangguan, stabilitas terjamin. Semua ini dirancang oleh bapak kepala dinas keamanan. Lihatlah, aksi demonstrasi tak ada, pamflet provokasi tak ada, mimbar bebas di kampus kadang-kadang ada, sehingga karenanya kita bisa hidup aman, tenang, santai, nikmat, hidup seperti di surga. Bukan tak begitu, Bini? Betul, betul sekali, saudara-saudara. Kita memang seharusnya merasa nyaman. Memang kita tidak terganggu oleh apa. Bagaimana, Bapak Kepala Dinas Keamanan? Apakah ada tanggapan puja-puji singkat ini tadi? Ini, tidak! Atau mau nanggu? Tidak! Tidak! Bagus!
Bapak silakan. Saya pikir untuk tidak berinisiatif toh. Bapak pembina kota yang saya hormati, apakah saya diperkenankan menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikiran saya? Oh, boleh, boleh. Sebagai istri pendamping staf kota, saudara punya hak untuk bertanya. Bertanyalah, akan saya terima dengan lapang dada. Benar sekali. Memang seharusnya sebagai istri staf kota harus berani disuruh, berani bertanya, kayak gagasan. Tapi ingat, jangan sampai mengganggu kesehatan Bapak. Bikin pertanyaan yang netral saja. Bapak pembina kota yang amat saya hormati, kita tahu sekarang ini keadaan kota sedang kacau, geger, belum ada yang bisa menyelesaikannya. Dan mengenai orang-orang Jawa yang lepas itu belum ada yang bisa menemukannya. Sementara kita belum bisa menemukan cara untuk mendapatkan mereka kembali. Itu berbeda juga. Supaya cara-cara. Aku membutuhkan waktu 5 menit saja untuk melanjutkan urgensi ini. 5 menit itu sangat mahal, Pak. Jika Paduka terserang KTE, hilangnya kekebalan pikiran dan emosi, Pak. Bahaya, Pak. Mendingan Paduka terserang penyakit atau sifilis yang sekarang sudah gampangnya itu, Pak. Paduka, Paduka, Pak. Wek. Saudara-saudara staf kota yang saya saatnya Bapak Paduka pembina kota nyambung aspirasi zaman baru yang bijak, nyampaikan pidato di radio secara langsung dan secara sentral untuk warga kota. Saudara-saudara, sesama warga kota yang saya hormati, salam, salam rahayu. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Desember tahun 2009 ini, sungguh merasa bangga hati kita, dan perlu pula kita merasa bersyukur. Karena sebentar lagi, kota kita ini akan menerima anugerah penghargaan. Penghargaan itu diberikan dikarenakan keberhasilan kita di dalam menata dan mengembangkan masyarakat kelahiran tahun, yang akan menjadi manusia alternatif berkualitas unggul. Saudara-saudara, sesama warga kota yang saya hormati, Pondes, pada hari ini pula, setelah kita semua berkumpul, patut pula kita merasa prihatin, prihatin. Keprihatinan ini didasari kenyataan adanya berita-berita di luar mengenai lepasnya orang-orang Jompo non kelahiran tahu, sehingga menyebabkan keresahan. Oleh karena itu, sebagai pembina kota, saya mengajak semua warga kota untuk tetap merasa prihatin. Loh, piye? Bagaimana ini? Kenapa penyelesaian pidato kok cuma prihatin-prihatin melulu? Kota kacau, kok isi pidatonya cuma begini? Apa itu? Ide-ide prihatin. Sebentar-sebentar prihatin. Daripada prihatin-prihatin melulu, sekarang saya memutuskan untuk rumah Jompo. Cari orang Jompo yang lepas. Jika perlu, bunuh mereka. Bunuh. Kalau Bapak Sekretaris menuliskan sebentar-sebentar prihatin, sekarang saya nyatakan, titik-titik bunuh. Sebentar-sebentar. Tapi tidak tahu saya belum berjalan fakta dan kenyataan. Tidak, Sekretaris Tumpas. Saudara-saudara, berhubung ada salah teknis, saya akan melanjutkan pidato Bapak Pak. Jadi, di dalam mengatasi pelarian orang Jompo itu, kita harus... Apa ini? Rumah Jompo mau ditutup, aku disuruh bunuh orang Jompo. Bukan, aku percaya kalau orang-orang Jompo itu memang ada yang lepas. Bapak Sekretaris, Bapak Sekretaris mau ngomong apa lagi soal prihatin? Orang Jompo memang patah. Eh dokter, kenapa mereka harus dibunuh? Bukankah mereka punya hak untuk mati dan punya hak untuk hidup? Tetapi mereka tidak punya hak. Kalau dalam keadaan keamanan, mereka itu masih membawa satu keadaan apa? Di mana
sudah diarahkan. Bagaimana kalau mereka mencari anak-anak mereka, kemudian bertemu dengan anak-anak tamu dan mengeluarkan penadaban itu kepada anak-anak tamu? Bapak kepala dinas keamanan, mereka itu membawa penyakit yang sangat berbahaya, lebih berbahaya dibandingkan kanker yang saat ini sudah ada obatnya. Dokter, bukankah peraturan itu merupakan cara terbaik untuk melenyapkan kaum minoritas? Jadi kenapa mereka harus dibunuh? Iya, kenapa harus dengan cara dibunuh, Bu Dokter? Kenapa harus ada pembunuhan? Yang kita bunuh adalah sumber datangnya penyakit. Orang jompo itu adalah sumbernya. Dokter, saya lebih baik pensiun daripada saya harus membunuh. Lebih baik orang-orang jompo itu dibunuh. Tidak, saya tidak setuju. Sebab ini salahku, ini rezekiku. Dokter, rupanya kamu baik. Rupanya kamu menginginkan supaya tunjangan fungsionalnya dicabut, atau malah menginginkan supaya proyeknya berhenti di tengah jalan. Ingat dokter, orang jompo itu modal usaha kota kita ini. Kalau mereka kita habisi, lalu dari mana pendapatan kota ini? Dari mana coba? Pak Cikgu, kalau semua orang jompo melakukannya, kita sudah bisa lenyap. Saya tunggu nanti kata Bu Dokter, orang jompo itu dibunuh saja. Saya menolak pembunuhan. Saudaranya aneh, aneh. Perkara orang jompo yang lepas itu memang perkara yang menawar, tetapi tidak akan selesai jika saudara-saudara itu bertengkar melulu. Bagaimana tuh saudara ini? Kok malah justru warga kota kalian takut-takuti dengan penyakit? Itu tidak akan menuntaskannya. Kalau saudara ini merasa bersih, sehat, waras, tidak punya kaitan langsung dengan orang jompo yang lepas itu, seharusnya kan saudara bisa menggiring mereka atau memasukkan mereka ke kamp-kamp yang sudah disediakan pemerintah itu. Bisa, tetapi kalau saudara-saudara ini takut, lari, menghindar, justru ingin berniat besar untuk membunuh mereka. Jangan-jangan jangan saudara ini ada kaitan langsung dengan orang jompo yang lepas itu. Ya, saya kok malah justru mencurigai dari saudara-saudara ini ya. Jadi Bapak Sekretaris menuduh saya bukan kelahiran tamu. Jadi saya adalah anak dari orang jompo yang lepas itu. Merasa toh. Bisa jadi loh, toh. Bisa jadi niat saudara yang berapi-api itu untuk membahas mereka itu. Karena saudara tidak orisinil dari tamu, betapapun bentuknya saudara sudah bulat seperti tamu. Oh, saya punya kelahiran tamu, identitas golongan tamu. Sabar, toh. Tidak perlu mandung gitu. Sekarang ini akte kelahiran bisa dipesan orang-orang tamu. Apalagi saudara, seorang dokter. Gampang kau memanipulir data, Bu Dokter. Ngancok! Saya bisa berpikir. Tapi kalau Bapak sekretari ini tahu siapa yang gampang dari tamu, saya bisa berpikir. Siapa? Ada. Siapa? Orang yang bukan kelahiran tamu, ialah orang yang menolak berita paduka. Maksudnya mereka yang tak mau membunuh. Siapa lagi? Sebab siapa tahu salah satu dari orang jompo yang lepas itu adalah orang tuanya. Oh, bukti ini. Marah, dokter, jaga macam itu. Ingat, sekalipun saya punya pasukan dinas keamanan, tapi saya tidak pernah punya sekolah itu. Akan saya buktikan. Sekarang juga saya akan mengambil pembina kota, dan saya mau kita berhenti dari jasa amal ini. Selamat siang. Dokter, rupanya kamu bayar itu hanya untuk menutupi kelicikan dokter sendiri. Iya. Oh iya, Bapak berlaku seperti itu juga karena ingin menutupi kebencian Bapak sendiri. Apa? Kalau sebenarnya istri Bapak itu bukan kelahiran aku. Oh, tak jauh. Ya. Dokter. Thank you.
Bila perlu, bunuh mereka. Dan ini adalah tugas kalian. Kopral Samson? Siap! Anda tugaskan untuk mencari suasana. Bertamu, Kopral Minur? Siap! Anda tugaskan untuk mencari suasana. Kerjakan! Siap, laksanakan! Ada pembunuhan atau tidak, semua sama saja tidak akan berubah kegagalan kita. Cukup, aku sudah tahu, jangan diteruskan lagi. Tidak bisa, kamu sangka setelah kamu tahu, lalu masalah selesai. Aku ini hamil, bukan warga bagi saya kamu. Dokter bisa melenyapkan kandunganmu itu, selesai. Apalagi, atau kamu ingin memperpanjang persoalan ini, sehingga tampak seperti masalah nasional yang serius. Tapi bagaimana, dokter itu akan mengecium ketidakberesan kita. Coba pikir, kuburkan kandungan atau tidak, semua sama saja. Semua orang akhirnya akan mengetahui, tidak cuma dokter. Ini masalah peraturan, masalah hukum di zaman baru, yang selama ini telah kita langgar. Tapi ibu macam apa yang selama ini telah melenyapkan hubungan seksual kontak sebadan sebagai keberlangsungan hidup manusia yang asasi untuk melanjutkan keturunan? Jangan mencari alasan untuk membenarkan kesalahan ketika kita lakukan. Persenggaman dan menyebabkan kami adalah persoalan manusiawi. Kita mungkin masalah kita menjadi sah. Tapi nyatanya, kita tidak bisa menghindar dari kebutuhan naluri dasar itu. Buktinya adalah kita sendiri, dan mungkin juga orang lain yang tinggal di kota ini. Tapi kamu juga kan yang telah membuat hukum dan peraturan, dan sekarang kita telah melanggarnya. Melanggarnya? Tidak seperti itu. Tidak. Tidak. Kita telah melakukan skandal besar. Hukumannya adalah buang rumah Joko. Kamu sendiri kan tahu, biarpun hukum di zaman baru ini tidak ada perkembangan. Tempat hukuman rumah Joko. Tapi ada pengacara dan hukum yang kan kita. Dan kita harus takut dengan hukum. Tapi kita tidak bisa menghindar dari perusahaan lebih dasar itu. Kenapa malah justru ada yang ribut? Tapi bagaimana? Kita telah melakukan kegagalan. Tidak. Tempat hukuman rumah Joko. Tapi bagaimana? Kita telah gagal. Kita harus ke rumah Joko. Sudah tidak ada gunanya. Tidak. Tempat hukuman rumah Joko. Kita telah gagal. Lebih baik di sana rumah Joko daripada darah di kota kembali. Tidak. Tempat hukuman di sana. Tubuhku kuat, kembangku bagus. Oh,
tahu. Saudara masih saya butuhkan. Terima kasih Paduka, Pak Bina Kota. Saya merasa tidak sanggup untuk memenuhi perintah Paduka. Tapi karir saudara meningkat terus. Apakah saudara tidak tahu bahwa saudara masih dicintai dan dibutuhkan oleh rakyat kota? Kenapa dengan gampang saudara mengakhiri semuanya? Saya prajurit. Saya tahu nanti bagaimana ketika tidak bisa melaksanakan perintah atasan. Saudara pikir saya akan mengubah perintah saya? Bagai prajurit di zaman baru ini, ada dua pilihan. Melaksanakan tugas, berhasil, lalu naik pangkat. Atau membutuhkan diri, jika tidak bisa melaksanakan tugas. Dan saya membutuhkan diri. Saudara sedang saya promosikan naik pangkat. Saya ingin berhenti. Tapi apakah saudara tidak tahu? Kita sedang mengalami krisis. Kenapa saudara memanfaatkan untuk cuci tangan? Saya sudah merasa tidak mampu untuk memenuhi perintah kamu. Saudara tidak bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Ini urusanku. Dia mengaku. Biarkan dia pergi. Semua sudah gagal. Tidak. Seorang jompo terlalu kusuruh. Kita terlalu kan skandal besar. Aku hamil. Kita harus ke rumah jompo. Nyonya? Lihat, kan terlalu kusuruh orang ini. Karena kamu takut terpengar bahwa sebenarnya kamu bukan lain aku. Tidak benar. Jadi Pak Duta, bukan... Tidak benar. Kita sebaiknya ke rumah jompo. Sebelum orang-orang ketahui, benar-benar kita ke rumah jompo. Tempatku bukan rumah jompo. Menjunjung tinggi kebaikannya, menyembunyikan keburukannya. Terima kasih. Oh, ya.